Nusa Tenggara Timur, siapa yang tidak tahu provinsi kepulauan di ujung Tenggara NKRI ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia akan keindahan budaya dan panorama alam yang sangat menakjubkan. Nah, tapi faktanya keunikan NTT bukan hanya tentang komodo dan pantai-pantai indahnya, sobat. Ada lagi keunikan dari Nusa Tenggara Timur, ya, kuliner. Jadi ngiler kan? Nah, kuliner lokal NTT yang satu ini bahkan diganjar juara satu makanan tradisional Indonesia pada tahun 2021 ini, guys. Saking nikmatnya, YouTuber kuliner bernama Next Carlos sampai menuju Kupang untuk mencicipinya. Nah, tapi sebelum lanjut, like dulu, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Inilah kuliner unik dari Nusa Tenggara Timur bernama Daging CI yang tiada duanya super kece asli ada di provinsi berlambang Komodo ini. CI, apa itu? Nah, jadi sobat, CI merupakan salah satu sajian kuliner khas provinsi Nusa Tenggara Timur yang asal-muasalnya dari Pulau Rote, NTT. Nah, CI sendiri dalam bahasa Rote artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil yang memanjang. Awalnya daging rusa dipakai sebagai daging CI, sobat. Tapi karena rusa semakin langka dan dilindungi, maka sekarang yang dipakai itu adalah daging babi. Tapi bagi sobat yang muslim, jangan khawatir ya, tenang saja karena rata-rata kedai CI yang ada sudah berevolusi dengan berbagai macam varian. Dari CI daging yang halal seperti sapi, ayam, bahkan ikan. Daging CI diolah secara tradisional dengan cara mengiris memanjang dengan lebar sekitar 2-3 cm. Daging lalu ditaburi garam dan rempah-rempah kemudian diasap menggunakan kayu kusambi atau kesambi. Bahasa Latinnya adalah Slesera oleosa. Nah, jadi bisa dikatakan tanpa bahan kimia ya sobat. Nah, jika dibakar biasa saja, maka rasa khas dari asap CI ini akan hilang. Oleh karena itu, saat proses pengasapan, daging CI ditutup dengan daun kesambi sehingga aromanya semakin menyerap. Pengasapan ini biasanya berlangsung hingga 9 jam loh sobat. Nah, saking nikmatnya, CI pun dikenal luas juga di Kupang, lalu menyebar ke seluruh Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, bahkan terpilih sebagai juara satu makanan tradisional oleh Anugerah Pesona Indonesia. Mantap abis kan guys? Nah, biasanya masyarakat NTT menggunakan daging babi hutan untuk membuat CI, karena tekstur dagingnya padat dan tidak akan alot jika diolah dengan baik. Babi hutan tidak banyak mengandung lemak seperti daging babi ternak, sehingga memiliki nilai gizi yang baik. Daging CI punya keunikan tersendiri, sobat. Selain dari aroma dan rasanya yang khas, pengolahan dengan cara asap juga bertujuan untuk memperpanjang daya tahan daging. Tujuannya tak lain agar daging bisa awet walau disimpan lebih lama. Biasanya warga NTT memakan daging CI bersama sambal luat. Jadi sambal luat itu terbuat dari cabai, jeruk nipis, dan daun luat. Selain dengan sambal luat, ada pula sajian CI dengan aneka sambal Nusantara seperti sambal rica-rica hingga sambal mata. Nah, sementara untuk sayuran pendamping CI adalah rumpu rampe, tumisan dari bunga, buah, dan daun pepaya. Ada juga daun kelor, daun singkong, serta jantung pisang. Nah, seiring berjalannya waktu, makanan ini mengalami asimilasi. Jadi ketika masyarakat pendatang di NTT, bahkan di luar NTT, mengenal CI, mereka menggantinya dengan sapi agar halal dan bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang, guys. Banyak kedai sudah terkenal dengan daging CI, sebut saja kedai CI Sapi Lamalera dan CI Sapi Marase yang berlokasi di Bandung, di mana peminatnya itu kerap membludak.
Di Jakarta sendiri sudah ada sekitar 5 kedai seperti CI Sapinarama, CI Salera, CI Mall, Kokasika, dan CI Kotak. Sedangkan di Malang, CI Sapi disuguhkan oleh kedai CI Sapi Atambua, CI Sapi Mamtua, dan Caca CI Sapi Kupang. Nah, bagaimana sobat? Berminat mencoba CI? Sudah pasti, langsung dapatkan di kedai terdekat Anda atau terbang langsung ke kota Kupang untuk merasakan sensasi originalitasnya. Nah, di video berikutnya kami akan buat ulasan untuk setiap hal menarik dari setiap keunggulan apapun itu dari Nusa Tenggara Timur. So, nonton terus channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman, sobat, keluarga, dan orang-orang terdekatmu jika informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching this video. Bye-bye.